mengadakan yang namanya ketua panitia Pak di Bunyamat. Itu perintah terakhir beliau, karena tadi pagi beliau ke Lampung Selatan. Lampung Selatan, undangan Pak Zainuddin Dinasan, acara apa situ, beliau selesai itu di jam 4. Itu, makanannya ya saya mohon Bapak sekalian bisa mengerti kondisinya. Kerjaan kita ini pekerjaan benar-benar Pak, bukan kerjaan main-main. Saya juga terus terang aja, saya malu karena kok molor-molor terus. Ya mungkin di tengah perjalanan kita ada miskomunikasi Pak. Dulu saya pernah bilang mana judul-judul yang ini kan, saya mau tanto, udah siap judulnya saya sampaikan. Ini punya ini Bela, ini punya ini. Diterima dengan beliau. Tiba-tiba di tengah jalan berubah Pak, karena situasi di sini ini banyak buka lapak. Jadi pegang semua dengan beliau, gitu Pak. Nah rupanya ini nggak terkomunikasikan ke Bapak sekalian, sehingga timbul kecurigaan, wah ini jangan main-main ini. Kok saya ini, kok nggak keluar saya keluar? Nah itu Pak. Itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini kesalahan saya juga, karena saya nggak berhubungan langsung dengan Bapak sekalian, mulai Pak Tanto. Tapi yakinlah Pak, saya akan mengusahakan dengan sekuat tenaga bahwa semua yang kumpul di sini dapat Pak. Jadi boleh nonton saya? Silakan Pak. Ini Pak, ya karena kita apa yang dibicarakan oleh Pak Karo Perekonomian tadi, besok itu Pak Sansan sama Pak Tanto ya menghadap ke ketua panitia. Nah ini untuk memfinalisasi daripada paket ini besok ya, itu mereka dengan ya ke Pak Tanto ya. Nah, artinya ya paket kita ini mau dapat berapa dulu? Yang sisanya Agustus kan bulan depan, betul, kan nggak lama lagi kan, baru 10 hari lagi itu bulan Agustus kan, betul. Ya artinya kami legowo, ya legowo dengan artinya kebijakan Bapak, ya mudah-mudahan kebijakan daripada Pak Tanto juga jangan artinya ada miss lagi, pilih kasih ini sekian ini. Jadi kita betul-betul arti paket itu kita bersamaan, ya artinya jangan ada yang begini begitu, nanti ujungnya ribut lagi Pak. Ya, ini lebih baik kita terbuka begini. Ya, jadi kalau dengan ada keterbukaannya, barangnya yang 5 miliar, apakah 3 miliar dulu? Ya kan, nah, ya kan bisa bagi-bagi sih. Ya artinya tinggal tergantung kebijakan daripada Pak Tanto. Ya, ya artinya begini loh. Ya Pak Tanto jangan bisa begini, karena sekarang yang ditugaskan mewakili daripada Pak Karo, artinya ini udah pendelegasi wewenang, ya kan? Ya berarti kan harus bertanggung jawab juga. Ini paket ini ada sekian gelar. Nah, ini kan tinggal Pak Tanto yang